Profesor Dr. Fauzi, SAG, LCMA. Dilahirkan pada tahun 1974 di Ujung Suden, Kampung di Lembah Gurute, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Dari tempat yang sederhana itu, dia berhijrah ke Aceh Besar, memulai pendidikan dasarnya pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mon Maleh dan tamat pada tahun 1986. Pada tahun 1989, ia melanjutkan tingkatan menengah pertama pada Madrasah Sanawiyah Swasta di Lambaru, Aceh Besar. Ia melanjutkan ke Madrasah Aliyah Banda Aceh Negeri 1 dan selesai pada tahun 1992. Ia juga mendalami ilmu pengetahuan pada lembaga pendidikan informal, yaitu Pondok Pesantren Gontor dan Dayah Mudi Mekar Al-Aziziyah. Sementara pendidikan strata 1, dia selesaikan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Ziyadah dan Lembaga Pengetahuan Islam dan Arab Jakarta. Adapun pendidikan magisternya pada Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Kemudian, ia kembali melanjutkan ke kampung halamannya guna melanjutkan program doktoral pada program pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh dan tamat tahun 2009. Di penghujung kuliahnya, ia memperoleh kesempatan pengayaan disertasi dalam program fellowship ke Hawaii University pada tahun 2006 yang disponsori oleh SW Center. Pengabdiannya diawali pada Fakultas Usuluddin dan Filsafat sebagai dosen sejak tahun 2003 hingga saat ini. Dalam recharging keilmuan, ia memperoleh bantuan Kementerian Agama Republik Indonesia berupa postdoctoral for higher education, POSFI, ke Tunisia.